sebagai anak KRLan buat pergi ke Jakarta dari Tangerang, yang biasanya sepanjang jalan tuh cuma lihat sawah dan rumah-rumah di pinggir rel kereta, kali ini gue mau ikutan ngerasain sensasinya naik kereta sambil lihat pemandangan kota Jakarta dan jalan tol. Kalian tahu gak sih itu kereta apaan? Yes, LRT Jabodetabek. Ini cerita gue dari lapangan. Di hari yang cerah, gue diminta liputan uji coba LRT Jabodetabek bareng sama penjabat Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi Hartono. Gue seneng banget sih, akhirnya setelah penantian lama, gue bisa cobain LRT Jabodetabek karena gue penasaran itu. Jadi titik kumpulnya itu di stasiun LRT Dukuh Atas jam 10 pagi. Pas gue sampai sana, ternyata udah rame sama temen-temen gue dari media lainnya dan juga ada tim dari Pemprov DKI Jakarta. Halo guys, sekarang gue udah ada di LRT Dukuh Atas. Gue udah bareng sama teman-teman media. Dan di sana juga udah rame dari tim Pemprov DKI Jakarta. Jadi hari ini agendanya itu gue sama teman-teman mau ikut kegiatan penjabat gubernur DKI Jakarta Pak Heru Budi buat uji coba LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi alias Jabodetabek ya. Tapi kita sampai sekarang masih nunggu Pak Heru Budi yang masih dalam perjalanan sampai sekarang. Dan sebenarnya gue nggak tahu sih nanti rutenya tuh kemana aja. Belum ada informasi juga dari Humas Pemprov DKI Jakarta. Dan kita masih nunggu aja sih Pak Heru dan buat dapetin informasi. Kita udah pada standby, katanya Pak Heru sebentar lagi mau datang guys. Yang pertama tadi malam dapat surat dari Pak Menteri Perhubungan untuk bisa uji coba yang kesekian kali sebelum nanti Bapak Presiden tanggal 28 dimaksudkan. Jadi kemarin saya dengan Pak Menteri sudah uji coba karena membawa beberapa media sekaligus bersosialisasi bahwa ini sudah akan diresmikan oleh Bapak Presiden, nanti kita cek. Sekaligus saya juga membawa Pak Wali Kota Selatan, Wakil Kalimantan Timur, dan Bapak KAI dan beberapa teman-teman camat lurah, termasuk juga senaga PPSU ya, PPSU supaya tahu ini loh, kamu kalau sudah ini berjalan, teman-teman mereka bisa bekerja menggunakan transportasi antara lain. Kali ini Pak Heru mau uji coba lagi buat mastiin apakah LRT Jabodetabek sudah bisa beroperasi dengan baik atau belum. Selesai doorstop, akhirnya kita naik LRT. Kita berangkat dari Dukuh Atas ke arah Jatimulia, Bekasi. Gue fokus liputan ngikutin Pak Heru nih yang mau uji coba LRT. Jadi gue harus rebutan posisi dulu sama Kepres TV buat ambil gambar. Pintu sudah cukup baik, presisi, dan waktunya ya.
Hampir stopan kelar, setelah desek-desekan nih, akhirnya gue mikir lagi lah ke peron belakangnya buat bisa ceritain pengalaman gue naik LRT. Ini dia penampakan LRT-nya. Sekarang gue lagi uji coba LRT ke tujuan akhirnya itu Bekasi, Jatimulia. Kalau menurut gue sih lebar LRT-nya ini lebih kecil daripada kereta MRT. Tapi yang menarik perhatian gue pas gue masuk ke sini adalah kursinya itu di petak-petak gini, tapi bentuknya itu kayak sofa, jadi tuh kayak nyaman banget duduk di sini. Jadi nggak terlalu pegel kalau misalnya perjalanan jauh gitu dari Dukuh Atas ke Jatimulia daerah Bekasi, karena empuk gitu. Dan ini masih diplastikin, matanya juga masih diplastikin, mungkin agar tetap bersih kali ya sebelum dibuka untuk umum. Nah, tadi Pak Heru tuh bilang kalau misalnya hari ini tuh uji coba LRT untuk dicek lagi biar supaya dipastikan tidak ada kendala, tidak ada hambatan sebelum tanggal 28 Agustus nanti Pak Jokowi itu meresmikan LRT Jabodetabek. Tapi so far sih tadi kata Pak Heru sih udah nggak ada kendala ya, semua udah baik-baik aja gitu, udah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi menurut kalian gimana nih? Kalian bakal mau naik LRT atau enggak? Nah, untuk harganya itu startnya itu dimulai dari Rp5.000, kemudian 1 km berikutnya dihitung 700 perak. Jadi kalau misalnya kalian naik dari stasiun Dukuh Atas mau ke stasiun akhir ke Jatimulia itu sekitar 27.400 kalau misalnya dihitung. Gak cuma itu, jalannya LRT Jabodetabek menurut gue tuh halus, mulus, gak berisik, gak kasar sama sekali. Kayak bener-bener tuh jalannya tuh smooth banget. Kalau pengeremannya ya standar lah ya, seperti kereta pada umumnya, tapi bedanya tuh gak berisik kayak KRL. Jujur gue seneng banget sih bisa ada LRT Jabodetabek yang bisa membantu masyarakat untuk mempercepat waktu mereka yang bekerja dari Bekasi ke Jakarta ataupun sebaliknya. Dan juga menurut gue LRT Jabodetabek cocok banget buat jalan-jalan santai. Ya gue berharap Indonesia terus semakin maju. Oke, sekian dulu ceritanya hari ini. Ikutin terus cerita gue dari lapangan berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!